kasus COVID-19 di Kabupaten Flores Timur benar-benar meningkat signifikan. Data per minggu 27 Juni 2021 malam pukul 21.45 WITA, warga Flores Timur terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 515 orang. Berikut mari saya ajak kita mengamati bagaimana perilaku masyarakat menggunakan masker di ruang publik per Senin 28 Juni 2021.
Sumber informasi dari Flores Posmed Minggu 27 Juni 2021 berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Dr. Ogi Silimalar mengatakan bahwa dari jumlah 519 orang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, sebanyak 27 pasien dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Nurdin Fernandes Larang Tuka. Sisanya sebanyak 488 pasien menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Sahabat semuanya, pagi ini saya bersama dengan Opa Ciku. Beliau akan mendaraskan sebuah doa dalam bahasa Lamaholot untuk Bunda Maria menepis corona. Silakan Opa. Ama Maria Bunda Perawan. Metemu rahmat deneni kemat aja opo mawe kalawo pulo dawing tanah ini. Rahmat deneni kemat aja wali wakilali ale opo mau jadi raja dewa Tuhan. Raja Yesus Tuhan Kristus, tebu weho pelapa ada di ke manusia. Dosa pulo ne dilema, bu butuh kelentukan buah hapo kowalolo. Masa gapi si di geraran tu kawat atau petalewo nama raja ni mulewo Tuhan datun tanah la lapan doro duli bote emak buat ina tebu perkoko repa pito pai perbalik ne dilema. Nuan ping goe letak moe, tebu lidang pai par bapa ata belen. Aba amua titik kelentukan kowalolong. Tobo dahai ni nubu mue. Raja Yesus Tuhan Kristus. Tobo mue holo pelapak atadi ke manusia. Kami letak mue. Butuh karona kelentukan buah hapu kowalolong. Eka segah lo sain tanah. Pisi di geraran tukar waktu petalewo nama. Eka segah piwe lo bego ay mata. Adi kira wata lolo. Lau bego raya bego bego hogo tanah lolo. Amin. Puji Tuhan di bumi dan muliakan Allah